Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Karena Nona sudah lumayan lebih baik, walaupun dia masih tetap kram ya, karena Nona punya tummy tuck itu perutnya besar sekali sampai kecil sekali itu, jadi betul-betul otot diikatnya sangat-sangat kencang. Nah, video sebentar yang akan kalian lihat di belakang adalah video di mana hari terakhir kakak sama Mama Nova, jadi sampai dia pergi berangkatnya. Jadi video ini tidak banyak, saya cuma kasih tunjuk sedikit dari video, tapi intinya saya mau menjelaskan karena ada beberapa pertanyaan yang sudah mesti saya jawab, jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita bicara dulu tentang masalah Jamie dibully. Jadi Om sudah dapat, dia punya sudah cari tahu dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya tuh begini kawan-kawan. Ada temannya Jamie dalam sekolah yang bilang kalau saya punya video dari YouTube itu di screenshot terus diambil itu, yang kalau kamu lihat itu kakak Nona cuma sampai batas perut itu. Tapi kan di payudaranya tuh ada perban. Perban full ya, begitu. Jadi tuh orang dia ambil screenshotnya begitu, terus dia bikin stiker, terus dia ambil foto payudara siapa punya begitu, baru dia tempel kawan-kawan, baru dia jadikan stiker. Jadi kelihatannya seperti begitu. Tapi kemarin waktu bikin video itu kakak Nona pikir kan semua terbalut ya, kalau umpamanya tidak dikasih lihat juga nanti kamu lihat ah itu mungkin bukan kakak Nona atau bagaimana gitu ya sudah. Jadi buat kakak Nona tuh, orang kamu bikin apakah itu, saat tidak pusing toh, yang penting sapu anak dia jangan stres atau bagaimana. Jadi pada saat kemarin itu dia sampai satu hari tidak bisa makan apa semua begitu, Om bicara sama saya bilang sama Om, saya tidak mungkin bikin kayak begitu apa semua. Jadi nanti saya cek juga tidak ada, tapi kan Jamie tetap sedih ya kawan-kawan. Jadi akhirnya saya panggil Jamie, terus saya bilang sama Jamie, Mama tidak bikin, itu semua saya menjelaskan. Coba kok nonton baik-baik Mama punya video itu, jadi kok bisa lihat sendiri adakah satu dari video saya bikin. Dan setelah dia nonton tuh, besoknya dia telepon saya, yo Mama tidak ada, maaf ya Mama, begini, begitu apa sekalian, kayak gitu. Jadi buat masalahnya Jamie sudah beres kawan-kawan, sudah tapi kakak Nona juga kalau sampai saya harus tetap cek ya, karena kakak Nona ini paling perhatikan sekali masalah begitu ya. Karena di Belanda tuh kita punya anak-anak campuran, kita anak selalu dibully. Kamu tahu kakak Nona dijuluki satu sekolah itu mama dengan batu bata. Jadi dong su tahu kakak Nona tuh paling tidak bisa sapu anak dibully, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ada yang tanya, kakak Nona, apa tuh kantong darah? Kenapa itu ada kantong darah? Jadi begini, tummy tuck itu operasi di mana kau punya perut ini, dia punya kulit diangkat, dia lihat di bawahnya otot yang mana, yang lemak yang bisa dibuang, dibuang. Baru setelah itu yang otot itu yang sudah dia lihat apa tuh, yang bisa diikat, diikat. Jadi kayak kakak punya otot diikat ya, karena terlalu keluar. Sedangkan kakak Nova punya, dia punya tidak terlalu diikat, karena dia punya otot tuh tidak keluar, dia di dalam. Makanya kenapa kakak sering kram, dia tidak gitu ya. Jadi tiap orang punya badan beda-beda kan kawan, jadi kamu tidak bisa bilang, oh saya begini, saya begitu, atau semua sama, tidak sama. Contoh saja ya kawan-kawan, kakak Nova dilarang sama dokter jalan, kakak Nova disuruh jalan. Nah, jadi perbedaan itu kemarin tuh sampai ada kayak ada air cairan gitu. Jadi dokter bilang, kok jalan terus nanti sebentar kok pun cairan mesti disedot begitu. Jadi saya bilang, oh iyo ya sudah. Tapi juga perbedaannya kalau otot diikat kita jalan baru pakai otot sedikit itu langsung kayak dia kram-kram kencang begitu, kayak kok rasa ada iPad di depan begini keras di dalam situ ya gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, terus yang kamu rasa, setiap orang tidak sama itu begini. Kamu lihat kakak Nona saja sekarang ini rambut rontok semua. Tadi kakak Nona sudah kaget ya dari kemarin. Ih kenapa kakak Nona tarik begini, rambut banyak sekali begitu. Tadi saya pergi, waktu pergi pas mau ini saya tanya, dia bilang, oh itu wajar, pokoknya bisa saja kulit look ini apa semua, pokoknya karena operasi lama dan obat yang sangat keras bikin kita begitu. Makanya kita kakak sudah disuruh, kok sudah harus mulai minum, kok punya vitamin-vitamin. Di sisi lain kakak Nona minum obat darah tinggi ya, jadi minum obat darah tinggi saja sudah banyak sekali yang saya minum vitamin, karena obat darah tinggi dia serap minyak vitamin semua keluar.
Dan sekarang tambah ini, berarti Kakak Nona betul-betul mesti double-double gitu, kayak gitu. Di mana lagi makan sih tidak bisa banyak, minum sih tidak bisa banyak. Jadi begitulah kalian maklum. Jadi kenapa dikasih kantong darah itu? Karena kayak Kak Nona kan siapa perut besar sekali ya. Perut besar sekali. Terus habis itu dokter gambar. Sayangnya tuh terlalu porno sekali gambarnya kalau mau dikasih tunjuk. Tapi yang jelas tuh dia pemodel tuh seperti anjing bulldog pemuka begitu. Karena poro yang tak gantung, tete yang tak gantung kayak begitu. Sama pinggir-pinggir yang tak gantung. Nah, jadi Kakak Nona tuh kalau lihat saya bayangkan, aduh Tuhan nih, ini kayak anjing bulldog pemuka kawan-kawan nih. Jadi saya bilang, Nova, aduh terima kasih sambil saya foto. Jadi besok sampai di Belanda, saya potong dia pu leher, dia pu ini, sama bingkai dia di dinding, sama tulis, ingat badan pernah begini-begini supaya motivasi tiap pagi bangun tuh semangat olahraga kawan-kawan ya. Kayak gitu. Nah, terus, jadi karena perut terlalu besar, Kakak Nona spesial karena Nona punya otot itu dia naik ke depan. Jadi dokter itu dia sudah gambar bagian yang dia sudah mau buang itu yang di bagian perut bawah yang tergantung tuh dia sudah kasih. Karena Kakak Nona punya jahitan sesar itu tidak begini modelnya, dia kayak masuk. Jadi waktu kemarin tuh dia cari kan setengah mati. Tapi akhirnya dia dipotong tuh satu garis di atasnya. Jadi dia kalau dia potong bagian yang dibilang dibuang itu, terus mereka tidak di bawah kulit itu dia kasih lepas antara otot daging dan ini, jadi kayak kulitnya tuh bisa diangkat gitu-gitu. Nah, terus mereka buang lemak-lemaknya, apanya, kalau otot kendor dorang ikat kasih ikat, di dalam, habis itu dorang tarik itu kulit yang dari atas itu kasih ke bawah, kasih menempel dengan kulit yang di bawah. Jadi yang sebagian yang itu yang sudah dibuang tuh dibuang ya. Terus dong tarik gitu. Baru dijahit. Jadi di antara kulit dan perut itu ada luka. Jadi kayak sudah dua lapis gitu, jadi ada luka. Jadi kalau luka, luka pasti kan healing, dia pasti mengeluarkan darah. Nah, makanya itu kenapa ditaruh selang di antara itu dua, supaya kalau darah yang masuk itu dia keluarnya di selang, kita buang sampai ini nanti dia melengket kembali, dia healing kembali. Jadi prosesnya tuh kayaknya dua minggu ya, hampir dua minggu baru itu selang dilepas kawan-kawan. Terus kemarin saya waktu Kak Nona punya selang satu dilepas itu, Kak Nona rasa di depan sebelah kanan sini, sebelah sini nih, kayak kok kalau kau tinjai kulit tuh kayak ada air banyak di dalam itu. Jadi dokter bilang ini masih okay lah, belum terlalu parah, tapi Kak Nona di jalan-jalan kalau ini besok ditambah banyak, saya harus dikasih masuk lagi selang, sedot lagi, saya rasa Tuhan ya pasti sakit. Jadi Kak Nona berusaha terjalan. Ini saja kencang-kencang, tapi itu air itu air sudah lumayan berkurang gitu ya. Cuma Kak Nona kalau duduk begini sampai pusar tuh dia tak masuk sekali, terus dia poro agak buncit sedikit ke depannya, tidak tahu nanti sama tanya besok sama dokter. Yang jelas saya tidak bisa lama duduk begini, saya harus baring gitu, kayak gitu. Nah, itu makanya ada selang. Sampai itu selang hanya dilepas sampai darah yang keluar dari selang tuh warna kuning gitu kawan-kawan. Karena kalau sampai seandainya kamu tidak ada selang, jadinya tuh pendarahan di bawah kulit, bisa-bisa tuh lebih infeksi lah, bernanah lah, apalah gitu. Jadi itu yang Kakak Nona takutkan kayak gitu. Nah, itu sudah pertanyaan, semoga yang bertanya mengerti. Itu dulu Kakak Nona jawab, nanti pertanyaan yang lain Kakak Nona jawab di video berikutnya ya. Jadi sekarang saya mau kasih kalian kebersamaannya Kakak dan Kakak Nova di hari terakhir dari pagi sampai Kakak antar dia kembali ke mobil untuk diantar ke bandara ya. Mari kita langsung lihat kawan-kawan. And cak 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 cak. Siap-siap. Aduh Tuhan, kencang sekali. Sudah kayak hey gengs, ini mama siap-siap mau ke bandara. Ini gak apa-apa, kualitasnya jelek karena pakai kamera depan ya. Jadi harap maklum saja. Berpisah dengan Koneke. Sedih sih bakalan pulang sendiri gitu. Tapi senang sudah mau pulang. Mau sudah ketemu Yuni-chan, ketemu abang. Trio, trio gempor. Gitu loh. Di B1 ada ruangan gitu gak ya kita nunggu?
Semoga aku nggak over bagasi loh. Kayaknya sih enggak, tapi ya, who knows? Begono. Who knows? Begono. Langsung jadi begini. Hah, goyang sebentar langsung jadi begini. Dia ngajakin goyang. Oh, susuku nanti tak minum nih. Kasih masuk sini. Enggak bisa. Buka, oh. Bukan di dalam kurs, di dalam meja. Ini kunci. Gak bisa kalau nanti lewat. Oh, ini kunci tak masuk di kantong supaya tidak lupa. Pakai sepatu. Masih ada susu ini, aku nanti lumayan nunggu di bandara, jadi oke lah. Oke. Jadi Kakak Nova sudah mau pulang kawan-kawan. Oh, ini miring nih, ini miring. Tuh. Masih lurus tuh, tuh. Koreanya masih banyak ya. Di aku. Tuh. Aduh, habis bikin reels keram semua. Kamu sih ngajak joget-joget. Kapan lagi Nova? Kapan lagi? Ini tuh tentengan koperku, gengs. Nungguin dulu sebentar, aduh. Bayangkan, ini ada box kimchi. Terus ada air nanti selama aku nunggu di bandara gitu kan. Terus gitu, koper yang gede. Dan ya, ready. Ya, bisa lewat. Berat banget ini. Berat sekali. Hati-hati dia rumbang. Iya. Tumbang ada. Di berapa kilo ya? Aduh, nggak ada timbangan lagi. Bisa coba angkat sih. Coba, Kak. Tidak bisa, perut tidak bisa sama sekali dipakai. Kayaknya tidak sampai deh. Coba taruh di kakiku. Tapi kakiku juga pakai perut, otot perut. Iya, memang kayaknya nggak sampai sih. Nggak sampai kayaknya. koperku lebih besar, oh. Coba kopernya kakak. Masih lebih ringan kayaknya. Ini masih lebih ringan loh kak. Belum isi skincare, barang-barang masih di luar ya. Apa barang? Oh, laptop itu, atau laptop macam? Beda-beda tipis loh. Beda-beda tipis. Itu on terus loh. Iya, tidak apa-apa. Makanya aku kan mau peluk-pelukan dulu yuk. Doraemon. Ketemu lagi. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Untuk semuanya, untuk semua cerita-ceritanya. Pokoknya untuk semua. Ingat janjinya, jangan lupa. Iya, siap. So? Kakak juga. Pasti. Yang penting itu paling utama. Kalau kan tidak terlalu, sudah beres. Tidak apa-apa. Pulang sampai kidos, kakak baik-baik aja. Tenang. Toh? Pokoknya sampai rumah anak-anak satu minggu dulu. Iya. Istirahat, tidak usah bikin apa-apa. Terus yang mak-mak itu di beres. Kalau lupa bilang, kakak ingatin aku kakak, telepon gitu. Beres. Siap. Nah, hati-hati ya, kita turun ke bawah. Jadi Nova sudah mau pulang. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi, cepat sembuh, minum vitamin. Jangan lupa. Pokoknya SMS, telepon kalau mau tanya apa saja. Siap. Aku tinggalin kawan-kawan. Sedih, tapi ya harus kuat. Supaya yang pulang itu sampai di rumah. Aduh, pakai jaket dulu. Betul-betul kencang perut. Sedih. Berpisah, ternyata jodohnya begini gitu. Tapi kita dikasih jodoh Tuhan ya, jadi satu perahu.
satu kapal. Kapalnya Nuh. Satu rakit. Rakit. Kapalnya Nuh. Ayo, sudah tidak ada yang kelupaan di kamar mandi apa? Itu gincu, itu ini itu semua sudah. Kayaknya enggak ada sih sudah. Sisir di kamar mandi ada, sudah. Sudah ada. Oke. Siap. Aku matiin dulu ini. Ya. Lantai 8 jadi saksi kawan-kawan. Hotel designer. Cerita kita. Sehat-sehat pokoknya. Apapun perlu dibantu, semangat dan sebagainya, tinggal telepon. Yuk. Jadi kakak Nova dijemput pakai. Oh, pegang situ. Oh. Berarti berat ini. Matilah. Jadi cakep banget itu orang tadi baru mau aku bilang. Karena bolong. Suruh taruh aja langsung di belakang. Biar diambil noh. Tunggu aja sini. Karena turun-turun. Jadi kakak Nova sudah mau jalan. Naik dulu duduk biar aku. Duduk naik. Inom. Yes, Inom. Let's go. Ya. Do Inom. No, dia tidak mau di video. No video. Kamu okay. Main. Okay. Kiss. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya, Kak. Iya, sip. Bye-bye. Dah. Annyeong. Kamsahamnida. Sakit perutnya. Hmm.